Selebgram Dede Cariyasta kembali membuat pengakuan mengejutkan soal perselingkuhannya dengan sosok RD. Kali ini, Dennis menyinggung soal kata-kata RD yang membuat dirinya naik pitam hingga nekat kuliti aib sang mantan kekasih ke publik. Dikatakan Dennis, sosok RD sempat menyambangi kediaman Uyakuya dan mencurahkan isi hatinya. Dennis Cariyasta mengaku geram karena sosok RD mengungkit soal perbuatan baik yang ia lakukan selama menjalin hubungan dengan dirinya. Sosok RD itu mengatakan seharusnya Dennis berterima kasih kepadanya lantaran sudah diberi banyak proyek. Terbawa emosi dengan kata-kata RD, Dennis Cariyasta pun kemudian meluruskan jika proyek yang diakui RD merupakan modus untuk menggait dirinya. Lebih lanjut, Dennis Cariyasta juga membongkar isi percakapan WhatsApp dengan RD yang sempat memintanya untuk kembali menjalin hubungan. Saking emosinya dengan kelakuan RD, Dennis Cariyasta menyindir jika sang pria yang hanya bisa bersembunyi dan tak berani muncul. Seperti diketahui, hingga kini sosok RD yang merupakan pria beristri dan berselingkuh dengannya masih menjadi misteri. Dari ciri-ciri yang diungkapkan Dennis Cariyasta, kuat dugaan jika pria yang dimaksud merupakan Regi Datau, suami presenter Ayu Dewi.